berhenti. Kemudian kebetulan di lintasan itu tidak ada palang pintunya. Bis ini berhenti, di depan ada sepeda motor, kemudian kereta Pertamina lewat. Setelah kereta Pertamina lewat, karena tidak ada palang pintunya, sepeda motor itu maju. Kemudian bis ikut maju gitu. Ternyata setelah kereta Pertamina itu, ternyata masih ada kereta yang akan lewat, lokomotifnya. Padahal di seberang lintasan sana ada palang pintu masih tertutup karena sudah terlanjur. Jadi bis ini langsung melintas di rel, membawa penumpang yang akan ke Laktal. Dan apakah ada sanksi untuk penumpang? Saat ini kedua prajurit, kedua oknum pengemudi ini masih dalam proses pemeriksaan di Denpomal Lantamalima. Begitu kami dapat informasi dari media sosial, kami langsung mengecek kedua prajurit tersebut. Kami dalami kira-kira dalam kejadian itu ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan sehingga dia menerobos begitu saja perlintasan kereta api.